ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan hadirin yang terkuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah, dan kemudiannya kita dapat duduk dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk majlis ilmu ini akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ni insya-Allah tuan-tuan, kita akan masuk dalam kitab kita 40 Mutiara Hadis yang menceritakan berkaitan dengan sikit tapi banyak, ringan tapi berat. Kita masuk dalam kelebihan yang seterusnya, adalah kelebihan yang ke-19. Sebelum ni kita dah tengok dah kelebihan membaca Suratul Ikhlas, dan malam ni kita akan tengok berkaitan dengan membaca Al-Quran sebelum tidur. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada setiap malam, ia akan dicukupinya. Ada sedikit la'alla sawabnya, saya tak pasti naskah asal dia tu sama ada yang benar itu adalah hadisnya atau yang benar itu terjemahan dia, kerana hadis yang di atas dalam cetakan yang ada kat tangan saya ni, dia tak sama terjemahan yang ada di bawah tu, dan terjemahan yang ada di bawah tu dia tak sama dengan hadis. Saya tak tahu sama ada hadis itu kah yang cuba dimasukkan oleh pengarang, tetapi ada kesilapan dari segi terjemahan, atau terjemahan tu yang benar, yang silap masuknya tu adalah hadis. Tapi kalau kita tengok daripada kitab kita, nampaknya hadis itu adalah hadis yang cuba dibawa oleh pengarang, tetapi terjemahan dia tu adalah terjemahan yang printing error. Bukan, kita atas nama adab dengan kitab ni, kita tak boleh kata pengarang salah dan sebagainya. Itu cara kita beradab dengan kitab. Mungkin kita katakan ada kesilapan dari segi teknikal dan sebagainya. Baik, saya terjemah dulu hadis yang asal yang ada, dengan bukan terjemahan yang ada di bawah tu. Dan saya akan juga bawa pada tuan-tuan beberapa benda, kerana tajuknya itu sesuai dengan terjemahan. Kelebihan ke-19, membaca Al-Quran sebelum tidur. Terjemahan dia tu cantik. Dengan ni, saya cakap kat tuan-tuan dua-dua. Hadis yang pertama adalah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah. Terjemahan tu tak ditulis. Yang ni saya terjemah kat tuan-tuan yang di luar daripada apa yang ditulis. Tuan-tuan boleh tulis sebagai nota tambahan di situ. Man maknanya siapa. Qara'a membaca harfan satu huruf. Min kitabillah daripada kitab Allah. Falahu bihi hasanah.
maka dia akan dapat satu kebaikan. Setiap huruf satu kebaikan, setiap huruf satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan, bi asyri amsalha, akan ditingkatkan 10 kali ganda. Satu baik dapat 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak bermaksud alif lam mim satu huruf, tak. Walakin, tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf. Walamun harfun, dan lam tu satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim tu satu huruf. Terjemahan tu tak dituliskan di bawah, sehingga daripada Sayyidina Abi Mas'ud ada, cuma di bawah tu hadis tu hadis lain diterjemahkan di situ. Dan kalau tuan-tuan tengok syarah dia, semua tu adalah merujuk kepada terjemahan tu. Syarah tu adalah merujuk kepada terjemahan. Maknanya hadis yang kita baca tadi tu, saya terjemah macam tu, tetap simpanlah sebagai satu koleksi kita. Kita akan tengok kita punya topik asal dia adalah terjemahan di bawah tu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada setiap malam, maka ia akan dicukupkannya. Dalam hadis tu, saya tak ingat teks dia, cuma di hujung tu sebut perkataan kafatahu, kafatah, cukup untuk dia. Baik. Hadis ini menyatakan bahawa tentang kelebihan membaca Quran sebelum tidur. Di antara ayat yang perlu diamalkan adalah dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ayat ini juga dikenali sebagai khawatim suratul Baqarah. Dua ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ayat pertama. Ayat yang kedua, amanar rasul. Ayat yang ketiga sebelum habis, la yukallifullah. Jadi maksud daripada ayat hadis ini apa dia? Kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan la yukallifullah. Dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, setiap hari sebelum kita tidur kita baca. Kerana ada kelebihan yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada orang yang baca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dan dua ayat itu dia ada name tag dia tersendiri. Name tag dia tersendiri itu nama dia khawatimu suratul Baqarah. Penutup surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ada 286 ayat. Ayat yang dua terakhir ni 285 dengan 286, dua ayat last tu. Ada fadilat yang sangat besar bagi siapa yang beramal dengannya. Sesiapa yang membacanya beserta dengan surah Al-Fatihah sebelum tidur, niscaya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tu. Sebenarnya tuan-tuan, khawatim suratul Baqarah ni adalah beberapa atau kita katakan antara bacaan yang bagus yang boleh kita buat apabila kita nak mula tidur. Nak tidur lah. Dan saya akan kongsikan sikit dengan tuan-tuan beberapa benda yang sepatutnya dan bagusnya kalau buat sebelum kita tidur di waktu malam. Yang nombor satu, sebelum kita nak tidur tu, kita ambil sunat, kita ambil wuduk. Sunat kita ambil wuduk. Kerana Nabi SAW menyebut idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-salah thumma tadji' ala syaqqikal ayman. Apabila kamu hendak hampiri tempat tidur kamu, maka hendaklah kamu ini ambil wuduk macam mana wuduk kamu untuk sembahyang. Macam mana kita nak ambil sembahyang? Macam sembahyang macam tu kita ambil sembahyang untuk tidur di waktu malam. Habis semua, selesai semua sembahyang dah, ambil sembahyang kalau boleh. Kalau boleh sembahyang solat sunat witir malam. Kalau boleh lah. Sebelum witir tu kalau boleh juga solat sunat taubat 2 rakaat. Kut-kut lah malam tu meninggal. Kut-kut malam tu meninggal, kita minta ampun dengan Allah, kita taubat dengan Allah Taala. Moga Allah terima ibadah kita di waktu ibadah kita dan
amalan kita tu, maka mati dalam keadaan orang yang dekat dia dengan Allah Ta'ala. Kalau kita rasa boleh bangun di waktu pagi, saya boleh bangun ustaz, biasa 5:30 saya duduk bangun, duduk buat witir waktu pagi. Okey, kita boleh buat witir waktu pagi, boleh, terbaiknya lah. Tapi kalau kita rasa tak tahulah ustaz, mengingat lena ni lama duduk hujan pula, menirap lagi, tak ada nak sembahyang, sembahyang siap-siap, boleh tak? Boleh. Lepas kita sembahyang waktu malam ni apa taubat tu, sembahyang siap-siap witir 3 rakaat, boleh sembahyang siap-siap tak apa. So pagi nak bangun, tak apa, boleh sembahyang. Sunat akhirkan witir di waktu malam. Tapi kalau kita tak mampu bangun, kalau kita buat awal pun tak apa, tak ada masalah. Kemudian sampai di tempat duduk kita tu, kita disunatkan juga untuk membersihkan tempat tidur kita di waktu malam tu, katil ke tilam ke kita nak tidur tu, sunat kita ambil kain ke apa-apa tangan kita ke, kita kibas dekat atas tu supaya tidak ada kotoran ke, tidak ada makhluk-makhluk lain hak tidur sebelum kita tu, supaya dia clear di atas tu sebelum kita duduk. Kemudian kita duduk di atas katil tu, jangan tidur lagi. Sunat buat beberapa benda lagi. Apa dia? Sebelum tidur, Nabi SAW biasanya akan baca surah As-Sajdah dan suratul mulk sebelum tidur di waktu malam. Saya pi di Sungai Petani, di Sungai Layak tu, Johor pun kadang-kadang saya pergi 2-3 tempat, dia buat macam mana? Sejurus selepas semayang isyak tu, tak kira lah ustaz ceramah ke, ustaz kuliah ke, terus mereka buat main laminate yang surah Al-Mulk tu, mereka akan edar dekat semua orang. Tok Imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu, tak selawat lagi, tak salam lagi. Dikali belakang, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh, pakat baca sampai habis surah Al-Mulk. Sadaqallahul Azim, sallallahu ala Muhammad. Begitu. Tapi bida'ah lah. Bida'ah sebab Nabi tak buat. Boleh lah buat, saya ada rasa macam bagus juga kalau buat gitu. Ada setengah tempat, kami buat ustaz. Kalau tak ada kuliah, kami buat. Kalau ada kuliah sebab dah habis lambat, jadi macam mungkin jemaah nak segera nak balik, jadi kami buat. Ada setengah tempat, dia buat kot. Dia kata, tak apa ustaz, siapa nak balik, dia balik. Lambat sebab kita dah habis sembahyang dah. Ini pilihan tambahan. Kalau kita rasa nak buat, boleh buat. Kalau kita tak buat, boleh buat. Okey. Ada masjid, buat. Kalau masjid tak buat, kita boleh buat sendiri kat rumah. Surah Al-Mulk. Kita lama-lama-lama kita baca kan, tak apai dah lah, apai dah pun, cuma tak tahu kepala ayat ujung sekali, tak tahu pergi ke mana, nak kena perkemas sikit. Surah Sajadah dengan mulk ni tuan-tuan, silap hari bulan, tuan-tuan duk buat dalam sebulan lebih kan, tuan-tuan ni kereta balik rumah, boleh baca lah Sajadah, duk di traffic light habis lah, pantasnya boleh baca. Habis sambung Al-Mulk pula. Tak ada sampai rumah, balik dua-dua lah baca lah. Selalu baca laju lah, cepat lah kita boleh buat, dah hafal lah. Tak ingat sambil baca, tengok sikit handset kita ke apa, contoh. Tak mesti buka mushaf lah, dah hafal pun boleh kan, jadi baca surah tu. Kelebihan dia apa? Surah Al-Mulk menyelamatkan benteng antivirus yang paling kukuh dan utuh untuk kita selamat daripada siksa kubur. Tapi tak boleh baca sekali ya, dia kena baca kerap, banyak kali baca baru dia kukuh. Benteng ni tak boleh satu bata, satu bata kita tak panggil benteng, tu bata. Baca sekali lagi baru bau simen, baca sekali lagi baru bata lagi. Benteng ni kurang-kurang tuan-tuan nak buat benteng, katalah depan saya ni tuan-tuan nak buat benteng tu, maknanya batu mu lebih kurang 2-3 4 biji batu boleh buat benteng. Tu benteng kecil je, ni nak benteng azab kubur besar ni, maka kena baca banyak kali lah, baru dia jadi mantap sikit. Takat sekali baca dia tak apa jadi.
dunia bersama. Hang exercise sekali boleh kurus. Ha, sekali. Kali exercise, ui kurusnya. Ha, saya sekali exercise bila? 2012 dulu. Alah, saya exercise sampai lah kurus. Ha, maksudnya hang memang isap ganja je dia. Ha, kurus gitu. Sat dada kurus ya. Ha, sekali tak boleh exercise, tak boleh. Hang tanam pokok pun sama juga. Tak boleh siram pokok sekali je boleh. Benih ni kecil ya, ke siram sekali je. Lepas tu pokok tu ni besar. Tak lah. Dia mesti banyak kali ya, baru dia jadi elok. Nak kilat kasut pun, tuan-tuan tanya askar polis tu. Boleh kilat kasut sekali je? Tak boleh. Oh, dia kena duduk di situ tu. Tonyo tu sampai lenguh ketiak. Baru nampak sikit di ujung tu. Oh, tekak-tekak-tekak. Baru jadi polis kereta jadi elok. Ha, tuan-tuan pergi kedai polis kereta pun dia pakai mesin tu tak? Lama dia buat. Baru dia elok. Tu benda dunia lah. Tak boleh jadi kalau sekali pun. Diet ke, tuan-tuan cuci muka lah, beli alat cuci muka sekali je cuci, boleh muka jadi elok? Boleh, time tu boleh. Lepas tu dia minyak pula, dia kena basuh pula, dia kena berterusan. Ha, maka akhirat pun sama juga, dia tak boleh buat sekali je, dia kena buat selalu, buat selalu, buat selalu, buat selalu, baru kesan dia tu baru jadi nampak. Itu sajadah dengan al-mulk. Habis baca sajadah dah, al-mulk dah habis dah. Nabi SAW sebut juga fadilat membaca tasbih sebanyak 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Macam kita lepas sembahyang tu kan, tu orang panggil tasbih apa tu? Tasbih muslimat orang panggil tu. Setengah orang panggil tasbih sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Bapa panggil tasbih sayyidatina Fatimah? Sebab sayyidatina Fatimah ni isteri kepada Sayyidina Ali. Dia suri rumah yang bagus, kerja semua dia buat sampai tangan ni naik ke matu. Dalam hadis sebut sampai tangan ni jadi macam keras lah, kerap buat kerja. Sayyidina Ali kata, sianya tangan isteri kesayangan aku, aku rasa macam ada hamba baru sampai. Try slow talk dengan ayah tengok. Nabi SAW kot-kot boleh release seorang main dekat kita, bolehlah membantu kerja kat rumah sikit. Sayyidatina Fatimah kata, okey abang, nanti cek pi. Esoknya Sayyidatina Fatimah pi. Masa pi, ramai tetamu yang sedang mengelilingi atau mengerumuni duk sembang masalah. Eh, Nabi pemimpin, tanya pasal Islam, cerita masalah, bantu sini bantu sana. Nabi SAW perasan Sayyidatina Fatimah mai. Tapi dia segan, dia patah balik, dia pijau. Maka Nabi perasan, esok tu Nabi SAW pi rumah Sayyidatina Fatimah. Pi rumah dan tanya, semalam mai rumah ke? Tanya kat Sayyidatina Fatimah. Tapi Sayyidatina Fatimah je ni orang segan, orang baik. Dia segan nak minta, pembantu tu segan nak minta. Sayyidina Ali keluar. Betul, wahai Rasulullah, saya yang suruh pi, tangan dia pun jadi macam letih buat kerja, penat di rumah. Kalau dah ada, kalaulah ada hamba-hamba, bolehlah buat main seorang lagi, boleh bantu. Maka Nabi SAW sebut, wahai Fatimah, bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Aku ni simpan hamba-hamba tu nak membantu orang miskin, orang yang lebih memerlukan daripada hamba. Aku nak bagi orang hamba tu nak edarkan pada orang yang lebih memerlukan. Untuk kamu, aku bagi tahu, untuk kamu malam sebelum tidur, Nabi SAW ajak Sayyidatina Fatimah jangan tinggal baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dari ayat kata 34. Baca tu, esok pagi Allah akan bagi energi atau kekuatan dua orang hamba dekat hang untuk buat kerja esoknya. Maknanya amalan ni kalau kita lakukan secara istiqamah, dia memberi energi tambahan apabila kita tidur di waktu malam. Kadang suri rumah ni tuan-tuan, yalah, kadang isteri kita dia pun kerja juga, dia pun letih balik buat kerja. Tapi dengan mengamalkan satu zikir yang mudah ni yang Nabi SAW hadiahkan pada anaknya Sayyidatina Fatimah, esok pagi tu dia bagi macam satu energi yang luar biasa
macam tenaga kemampuan dua orang buat kerja, kerja rumah yang tu yang ni, bantu suami dan sebagainya, bagi. Jadi kita balik bagi tahu dekat isteri kita, kita pun sunat juga buat. Sama juga lah, tenaga tu bukan untuk orang perempuannya, orang lelaki pun sama juga, pergi kerja yang tu yang ni apa semua tu, bawa ni apa, Grab lah, bawa Food Panda lah apa semua, oh dalam hujan lah, panas duk jalan, kerja teruk juga tu. Maka zikir-zikir yang kecil-kecil ni dia membantu kita untuk mendapatkan tenaga luar biasa. Maka sebelum tidur kita pegang, tak pegang tasbih tak apa, baca lah tu nama dia tasbih Muslimat hak Nabi SAW ajak pada Sayyidatina Fatimah tu, boleh baca. Kalau boleh dekat tempat kita tidur tu adalah tasbih, jangan fikir dia kena ada charger je. Dia nak charge headset dekat tepi kepala katil tu tak ada, dia panggil orang main pasang point di situ satu tu, dia senang, dia bubur wire lah apa semua tu, senang nak cah. Sambil cah, sambil tidur, sambil semang, sambil apa, tapi dia mau, tak apalah tu, main pasal lah buat telefon tu. Kalau boleh biar di katil kita, tempat kita tidur tu ada tasbih, kita letak gitu, buh macam tempat gantung tu, buh satu tasbih, senang nak zikir tu. Sebelum tidur kalau boleh jangan tinggal selawat Nabi SAW satu kali, sehari satu kali kan, kot lah, tak nak buat pagi ke, tak sempat buat, baru buat 20, sekejap buat lagi 30, sekejap belen lagi nak tidur ujung takbir, pegang lagi tasbih, habis lagi 100 tu. Dia ada tasbih tu bukan apa, dia fokus sikit. Kalau kita pakai jari duduk subhanallah subhanallah subhanallah, berapa tak tahu, start pula subhanallah 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 subhanallah, tak tahu tiba-tiba tukar jadi alhamdulillah lah, bila jadi alhamdulillah pula, start balik duduk mampu start, tak tidur apa ke apa lah. Jadi yang ada tasbih tu dia fokus sikit, habis semua selesai habis. Kemudian masa kita nak tidur tu juga Nabi SAW sebut pada kita tentang satu amalan yang mudah juga yang kita baca malam ni, baca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Baca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Larat lagi, apa lagi yang bagus, saya pernah bawa kat tuan-tuan fadilat tiga kul, bukan kul-kul-kul tu. Ha, tu buat apa, tu saja ya. Kul Allah baca penuh, kul a'udzu birabbil falaq baca penuh, kul a'udzu birabbin nas baca penuh, tiga-tiga tu. Kemudian dalam hadis Radul Salim menyebut Nabi SAW akan sapu di badan, baca tiga tu kemudian sapu di seluruh badan kita tu sekadar yang kita sampai, belakang tak sampai tak apa, tak payah pas dekat isteri kita duk buat macam gusti suruh dia sapu belakang, tak payah, tu kan sabun, sabun tak apa lah, buat belakang lah, sekadar kemampuan mana sampai sapu-sapu-sapu tu. Allah pelihara kita jin ke, syaitan ke, sihir ke, rasuk ke, orang nak berdajah kita apa-apa ke, tak kena. Termasuk bacaan Ayatul Kursi. Kalau tuan-tuan larat boleh buat semua, tak larat pilih mana-mana lah, pelan-pelan, tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit. Baca Ayatul Kursi lah, Ayatul Kursi, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, baca tiga kul, kemudian dah habis semua dah, kita nak tidur, di ujung-ujung tidur tu jadikan bacaan terakhir daripada nak tidur tu adalah apa dia? Adalah surah Al-Kafirun. Sekejap saya bawa kat tuan-tuan hadis yang saya cakap ni semua, saya bawa kat tuan-tuan hadis. Siapa yang membaca surah Al-Kafirun sebelum dia tidur, maknanya jadikan surah kuliah itu adalah bacaan terakhir sebelum kita tidur, maknanya lakum dinukum waliyadin, tidak perih macam tu lah, ujung-ujung lah, maksudnya tak ada apa dah, lepas tu dah habis semua dah, buah lastnya tidur perih gitu, macam tu. Allah akan pelihara dia daripada syirik, daripada murtad, daripada terkeluar daripada Islam tu, Allah pelihara dia.
maka amalan tu kecil je. Kita baca lah, akhir zaman ni macam-macam yang terjadi kat dalam dunia ni yang boleh ganggu akidah kita, kita baca surah tu. Kemudian baca tu lah, beberapa benda yang bagus yang kita boleh buat sebelum kita tidur. Yang penting kalau boleh jangan kita tak ambil wuduk masa kita tidur waktu malam tu, ambillah wuduk sebelum kita tidur. Maknanya nama kata orang Islam ni, dia nak tidur pun dia ada tertib dia, bukan lompat terus dia katil, melainkan letih sangat, tak terjaga, tak ada nak buat, tak apalah. Kalau boleh beberapa benda tu jangan tinggal. Dan saranan ulama juga kalau boleh sebelum tidur mengucap sekali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah. Tak tahu sepagi tu kita mungkin ada buat satu benda yang menyebabkan kita terkeluar daripada Islam. Kadang-kadang kita terkeluar, kita tak tahu cara kita cakap, cara perbuatan kita, reaksi kita seharian mungkin menyebabkan kita ni sebenarnya dah tak jadi orang Islam dah. Jadi sebelum tidur waktu malam kita baca. Kerana berapa ramai manusia yang tidur, itulah tidur yang terakhir dalam hidup dia, dia tak bangun lah. Kerana an-naumu akhul maut, tidur tu adalah saudara mati. Macam mati juga, dia tak buat apa, dia diam gitu. Macam orang mati juga. Jadi kalaulah tidur kita tu dengan keadaan yang bagus, kita amalkan sedikit apa yang diajar oleh Nabi SAW, beberapa hadis yang kita amal tu, insyaAllah walaupun tidur dapat pahala ibadah yang ditulis oleh malaikat tentang pahala, 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 pahala. Lama tu tak kalau tidur, tidur lama lebih kurang. Kalau tidur satu hari, kalau satu hari tidur 8 jam, kalau satu hari tidur 8 jam, dalam satu hari kita bahagi 3, 8 kali 3 24, maknanya 8 jam, 1/3 daripada 24 jam tu kita tidur. Kalau kita hidup 60 tahun, maknanya 20 tahun kerja lena ya. Lama tidur 20 tahun. Tapi kalau 20 tahun tu beribadah, dapatlah pahala. Kita dah balik pun lambat, semayang pun lambat, balik awal lah. Tapi semayang umur 38 pun semayang, sebelum tu enjoy tak semayang. Jadi ibadat tu sikit lah, tambah dengan lena Allah semua, jadi pendek-pendek masa. Nak galang ganti dengan syurga tak padan, semayang tak banyak, kerja lena yang banyak. Tu kira officially tidur, tak kira tidur masa khutbah, tidur masa kuliah, tidur masa bawa kereta semua, tak kira lagi tau. Maknanya berlambak lah waktu tidur. Tidur yang baik, amalan yang kita boleh buat adalah membaca membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Ulama telah sebut dalam beberapa kitab hadis yang menceritakan berkenaan istimewa ayat ini. Ayat ini disimpan di khazanah Allah Ta'ala yang berada di sisinya. Satu riwayat menyatakan 2 ayat ini turun bersama surah Fatihah dengan iringi oleh malaikat yang tidak diberikan pada mana-mana Nabi dan Rasul, iaitu surah Al-Fatihah dan surah penutup surah Al-Baqarah. Ada sebuah hadis yang Nabi SAW pernah duduk satu ketika dengan Sayyidina Jibril. Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Jibril. Kemudian datang satu malaikat. Dan malaikat ni kata, aku adalah satu malaikat yang tak pernah turun. First time aku main turun kat muka bumi ni. Dia ada beberapa benda yang malaikat tu habang. Kita azan isyak tu, saya sambung cerita kat tuan-tuan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Beberapa benda yang saya bagi tahu kat tuan-tuan tadi tu, ada satu dua tambahan yang saya nak bagi tahu. Antaranya adalah apabila tidur di waktu malam, pastikan lampu-lampu kita tu ditidur di api-api atau apilah, apa-apa sumber api tu dipadamkan. Saya selalu habaq masa raya, kita kadang-kadang bakar pelita kat luar ni, apa main mercun dan sebagainya. Nak tidur waktu malam tu, pelita tu jangan biar terbuka. Walaupun kita duduk belah kampung, parking kereta semua duduk ada, jangan biar pelita ayam tu buka sampai pagi tu, tutup. Maksudnya padamkan api tu. Kerana kita tak tahu apa yang berlaku, boleh jadi kebakaran dan sebagainya. Sebab apa? Nabi SAW sebut, sebab ada satu sekali kes berlaku kebakaran di Madinah sehingga menyebabkan hilang harta, rumah dan sebagainya. Maka Nabi SAW menyebut, inna hadhihi an-nara innama hiya aduwwun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha ankum. Api ini adalah sebenarnya dia sebahagian daripada musuh kamu. Apabila kamu tidur di waktu malam, padamkan api itu, jangan biar dia terbuka sumber api ini. Kita pangat lauk waktu malam ke apa-apa, terlena tertidur dan sebagainya, jadi salah kita. Dan tutup pintu malam sebelum tidur tu, sebut nama Allah Ta'ala. Saya pernah bawa pada tuan-tuan mukadimah berkaitan dengan benda tu. Dan yang ketiga adalah bekas-bekas makanan dan minuman atau apa sahaja, bekas makanan, minuman, bekas kita goreng, kuali tu, jangan biar terbuka, tutup di waktu malam. Tutup di waktu malam. Dan sunat kita ambil uduk, macam saya beritahu kat tuan-tuan tadi tu. Yang seterusnya, nafadhal firash qablal ittija'i alaihi wal tasmiyah. Hendaklah kita khibah tempat tidur kita tu sebelum kita tidur di waktu malam.
Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut idza awa ahadukum ila firashi falyanfut firashahu. Apabila nak tidur waktu malam, maka bersihkan hamparan dia dengan sebut nama Allah Taala, kerana kita tak tahu apa yang berlaku setelah dia tak ada. Kita tak ada tu tak tahu. Mungkin jin ke apa ke mai tidur di situ, bersih sebut nama Allah. Kata bismillah macam tu, dia akan jauh pada kita. Dan apabila an-naumu ala syaqqil ayman wa wada'al yadil yumna tahtil khad tahtal qad. Apabila tidur di waktu malam, tidur mengiring ke arah lambung belah kanan dan tangan diletakkan di bawah pipi. Tidur tangan diletakkan belah pipi dan tidur ke arah belah kanan. Itu juga sebahagian daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah beberapa doa-doa yang banyak yang boleh kita baca, dan bacaan-bacaan tiga kul yang saya sebut kepada tuan-tuan tadi itu. Dan juga kalau boleh jangan tinggal ayatul kursi, kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Imam Bukhari, idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Apabila kamu hampir, apabila sampai di tempat tidur kamu, maka bacalah ayatul kursi. La yazala ma'aka minallahi hafizan. Kerana sentiasalah pengawasan Allah Ta'ala akan bersama dengan kamu. Maksudnya Allah jaga kita di waktu malam sepanjang kita tidur. Wala yaqrabuka syaitana hatta tusbiha. Dan sampai pagi syaitan tak akan ganggu. Syaitan ni termasuklah jin, termasuklah itulah saka, orang buat nanya kita, sihir, santau, semua tu dia blok kerana ayatul kursi. Syaitan tak boleh main, Allah jaga. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa wa huwa kadzubun zaka syaitan. Dan hadis pasal surah Al-Kafirun tu kata daripada Sunan Abi Daud, daripada hadis Sayyidina Naufal Al-Asja'i radhiyallahu anhu katanya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah surah Al-Kafirun dan tidurlah di penghujungnya. Maknanya jadikanlah dia adalah ayat terakhir, bacaan terakhir kamu, kemudian kamu tidur terus. Fa innaha bara'atun minasyirki, kerana dia adalah pelepasan daripada syirik. Maknanya Allah pelihara kita tak jadi benda syirik ke apa ke, tak jadi pada kita dengan membaca surah Al-Kafirun sebelum kita tidur. Baik, sambung balik. Mengikut satu riwayat lain, Nabi SAW, ayat ini dinyatakan sebagai hadiah. Malaikat tadi mai, dalam malaikat tu kata, wahai Rasulullah SAW, aku ni adalah malaikat tak pernah turun kat muka bumi, dan aku nak bagi tahu satu benda yang aku tak pernah bagi kat mana-mana Nabi pun. Dua khazanah yang khas daripada arasy Allah Ta'ala itu adalah surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Bagus sangat ayat ni untuk kita baca. Kalau kita baca, kerana itu adalah sebahagian daripada hadiah yang diberi oleh Allah Ta'ala. Ketika Nabi SAW diangkat ke langit menghadap Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha, tempat yang kita tidak boleh sampai oleh, yang tidak boleh disampai oleh Jibril, ketika menghadap Allah dinyatakan hadiah kepadanya iaitu penutup surah Al-Baqarah. Inilah kelebihan dua ayat ini yang dijadikan sebagai wirid selepas sembahyang, juga dijadikan amalan sebelum tidur, kerana dalam ayat ini terkandung perkara iman, istighfar, munajat dan memohon pada Allah. Para ulama mengertikan makna kafatahu, yakni dicukupinya, iaitu dicukupkannya untuk mencapai cita-cita, atau dicukupnya daripada bangun di waktu malam untuk ibadat. Berkata Imam Nawawi, maksud yang tepat daripada makna dicukupi iaitu untuk memperolehi apa yang diharapkan dan daripada bangun di waktu malam. Jadi ayat ni sebelum kita tidur kita baca, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu, memudahkan kita, cukupkan semua kelebihan dan kemuliaan malam tu Allah akan beri. Kalau bangun pula qiyamulail di waktu malam, lagi bertambah lagi mulia dan bertambah lagi hebat dengan apa kita kata amalan yang kita buat tu. Nama dia adalah membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah.
Kalaulah, kalau tuan-tuan baca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini, maknanya dia sebahagian daripada ayat Quran. Sekurang-kurang, paling kurangnya, kita terlepas satu hari itu daripada berada dalam golongan orang yang tak baca Quran sehari. Kita akan takkan termasuk dalam satu golongan orang yang berlalu seharian tapi dia tak baca Quran, sebab kita dah sempat baca. Termasuk bacaan Al-Mulk, As-Sajadah kita baca tu, semua tu adalah ayat-ayat Quran yang kita baca. Maka dia menambah kemuliaan. Kerana malam ni dia dah banyak rahsia-rahsia di waktu malam yang Allah Ta'ala letak. Maka dengan membaca ayat-ayat yang kita baca tu, maka dapat pahala yang sangat besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Satu lagi saya nak hadiah kat tuan-tuan pada malam ni. Katalah tuan-tuan bangun di waktu malam. Katalah, dia dah tulis tak dalam ni? Saya tengok hadis tu. Ada. Man ta'ara min al-laili faqala, bila tuan-tuan tidur di waktu malam, kita terjaga di waktu malam. 3 pagi, 2 pagi. Ketika tu kita ada dua pilihan. Satu, bangkit pergi sembahyang lah. Katalah contoh, contohlah. Tak pergi tuan-tuan ingat saya duk ajak tuan-tuan jadi malas lah, bukan. Antara benda yang boleh kita buat di waktu malam ni, apabila kita terjaga daripada tidur, kita baca satu bacaan. Bacaan ni dia senang ya, cuma dia kena edit sikit je. Kita hafal dah benda ni. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumiit, tak ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus dia lompat jambatan tu. Kiri saya ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita kata alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang tu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kita dah baca tu lah, part tu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Susunan hadis kata alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir tu part tu pula. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian wala haula wala quwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfirli aw du'a aw da'astujiba lahu fa in tawaddaa wa salla qabilat salatuhu. Kemudian kita kata Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosa aku. Cakap macam tu bangun di waktu malam, buka mata, on the way nak pergi tandas ke, lepas kita pergi tandas, tak kita tak sembahyang, nak tidur balik letih sangat, kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, Allahumma ghfirli. Tak ingat bahasa Arab, cakap bahasa Melayu. Ya Allah ampunilah dosa aku. Allah akan ampunkan dosa orang tu malam tu. Kalau dia minta ampun, Allah ampun. Kalau dia doa, Allah terima doa dia. Kalau dia sembahyang, Allah terima sembahyang dia. 3 benda. Allah ampun, doa diterima,
dan diterima sembahyang dia. Tiga benda. Bila dia baca benda tu, baca senang eh, tak susah pun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Kalau kita tak mau sembahyang, malam tu kita nak doa saja. Boleh? Doa atas katil tu, doa. Kalau boleh, mengadap kiblat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Sambung lena di katil. Boleh? Tu untuk tak mau, tak larat sembahyang lah. Kalau boleh sembahyang tu paling bagus lah. Kalau tak ada, jangan biar malam tu dia berlalu begitu sahaja. Terjaga tu bagus. Saya terjaga ustaz sebab apa? Saya ni tak sihat, ni kecil mana duk kerja tak, malam duk kerja kencing. Tak apa, tak apa, ambil peluang. Bila Allah bangun dengan kita waktu malam, ambil faedah-faedah macam ni. Kalau boleh semayang, semayang doa ke Allah. Kalau tak tak mampu, tak larat sebagainya, ada urusan, kita boleh doa saja dia kata itu bagus juga. Itu satu lah. Nombor dua, saya habak kat tuan-tuan. Katalah tuan-tuan bangun 5.40 atau 2 minit lagi nak azan subuh, tak dan nak buat contoh, tak dan nak buat apa-apa pun, jangan biar waktu malam sebelum subuh tu berlalu saja. Belen dua, jangan baca WhatsApp saja, tengok Facebook, rugi betul ya. Tuan-tuan buat apa, kata kat mulut astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, han zikirlah apa-apa sampai azan saat dalam 12 saat ni ada pun tak apa. Kerana kualiti ibadat sebelum subuh waktu malam tu, kualiti dia sangat hebat dan luar biasa. Ini amalan salafus soleh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sok mereka duk istighfar ke Allah. Tu amalan besar tu. Kalau dikalau semua orang tidur, kalau semua orang tu tak ingat ke Allah, kita jaga waktu tu, kita ada peluang untuk zikir tasbih dengan Allah. Kita pergi buang masa kita tengok telefon 10 minit, 13 minit dah hantar semayang tahajud satu dah malas dah. Tapi mulut tu zikir hantar baik. Hantar tak kata lah, tak payah pergi ambil air semayang, tak payah buat keluar duit. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wih, pahala banyak lah tuan-tuan. Kalau matching malam tu betul, dia punya plug in betul kena dengan waktu mustajab tu, Allah ampun dosa kita. Jangan biar waktu malam tu berlalu saja. Waktu malam tu nak tidur malam tu Nabi ajak macam-macam buat kita. Kena kualiti malam tu. Geng-geng salafus soleh depa rajin buat sembahyang malam. Imam Hasan Basri kata, kalau geng-geng raja, geng-geng orang kita kata tahu kemuliaan pembesar-pembesar negara ketika tu, kalau depa tahu kemuliaan sembahyang malam dan seronok sembahyang waktu malam, ibadat waktu malam ni seronok, kalau depa tahu, mereka tinggal istana di Bantiman duduk dengan kami semayang waktu malam. Sebab kami rasa syok semayang waktu malam ni. Sehingga geng salafus soleh dia berkata, kalau boleh janganlah cerah, biarlah, janganlah azan subuh lagi, biarlah kami semayang lagi. Dia syok semayang malam tu kerana dia dapat hakikat malam tu. Jadi kita sikit-sikit lah, hak mana larat buat, kita buat. Paling penting sekali, hak saya habak daripada maghrib sampai isyak, tuan-tuan lupa semua benda pun tak apa. Hak ni buat balik rumah. Apa dia? Zikir ni. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ghfirli. Nah. Tak ingat bantai bahasa Melayu. Ya Allah, ampunilah aku. Saya tak ingat ustaz. Hang cakap orang putih. Oh Allah, please forgive me. Boleh? Ambil bahasa yang cakap bahasa apa pun, janji benda tu di, kita nak minta ampun dengan Allah SWT. Hadis tadi tu riwayat siapa? Allah. Qabil ta salatahu. 22. Hadis riwayat Imam Bukhari. Boleh amal. Mantap lah tu. Boleh tuan, ha? Okey, tu je lah saya nak bab tentang banyak benda dah amalan-amalan malam ni. Jangan tak buat terus semua.
Apa ustaz, bila nak tidur dengan almut lah, sajadah lah, apalah, dah haru kami sebelum tidur, tengah tidur bangkit pun nak suruh zikir pula. Lain-lain kami tak tidur betul je. Hak mana larat kita buat lah. Hari ni tak ada yang buat tasbih. Tasbih Sayyidatina Fatimah, hang baca ni dulu. Sikit-sikit, jangan gelojoh, pelan-pelan. Dah lama dah mantap satu dah, okey. Dah mantap satu dah, istiqamah dah, tambah satu, tambah satu. Setiap kali maulid Nabi, kena ada satu amalan sunnah yang tambah dalam hidup kita tu, kena ada. Okey, tahun ni maulid Nabi, aku cat amat, aku ingat nak selap dulu 50. Start tahun ni aku nak selawat satu hari 100 kali. Kena ada satu tambahan benda apa-apa lah. Aku nak derma, selalu derma 5 ketul ya. Start pada maulid tahun ni aku nak derma sehari RM10 atau sehari RM7. Apa ada peningkatan? Setiap kali maulidur, maulidur Rasul. Okey. Saya ingat tak ada tuan-tuan semua pakat pi tanyung piai malam ni. Tak pi lah tengok. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma naf'alna bima 'allamtana. Wa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.